Ya, welcome back to my channel, McFish Channel. Jadi kali ini aku mau nge-share event terbaru ya. Ini eventnya ada di Advance Server ya. Tapi sebelum ke video, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe ya. Terus like, terus sharing juga. Share ke teman kalian atau kolega kalian, wes. Terus kalau mau ada apa, kalau mau ngikutin giveaway, ada juga giveaway, nanti linknya aku kasih di deskripsi ya. Oke lah, kita langsung ke eventnya aja. Kemarin kan aku ini ya nge-share kok ada magic scroll itu apa gitu. Ternyata ini eventnya itu, dan eventnya sampai berapa nih? Berarti kalau dibulatin 12 hari ya, ini udah 11 hari 8 jam 2 menit. Ini bisa ndap, ini kayak pertarungannya ini ya, Guinevere sama Valir gitu. Nah ini disuruh pilih faksi, mestinya fraksi gitu ya, tapi nggak tahu lah. Terus hadiah faksi yang unggul 150 magic dust dan ini apa, dua apa ini? Oh, epic skin trial card ya, satu hari. Ini nggak tahu kok dapetin. Kalau aku sih karena usernya Valir ya, ya udah aku milih Valir ya. Nah, tapi ini intinya dapat apa sih? Aku juga nggak tahu. Oh gitu, jadi kalau kita milih salah satu ya, nanti akan ada bisa mendapetin jetpack 30 hari, terus ini emoticon timeout ya, terus dapat Summer Carnival 2020 yang Angela Borden. Nah, ini questnya, oh, closing game ini dapat magic scroll, terus pelajari tentang Valir. Nah, aku udah seneng, sering sih. Terus pelajari tentang Guinevere, nggak mungkin soalnya aku ini kan ya. Teriakan slogan dukungan saya mendukung Valir. Kemana ini? Maksudnya? Oh iya, saya, oh di sini gitu. Oh, ke chat global gitu maksudnya. Oke, terus draw skin 515 satu kali. Oh, berarti harus nyambung sama ini juga ya. Oke. Terus ya, yang paling penting adalah ini peraturan. Nah, pertarungan faksi. Anda perlu memilih untuk bergabung ke faksi Guinevere atau Valir sebelum berpartisipasi di event. Selama event berlangsung, Anda dapat mengumpulkan magic scroll untuk meningkatkan poin faksi Anda. Anda juga akan mendapatkan hadiah settlement di akhir event terlepas dari faksi yang Anda pilih. Sementara itu, hadiah bonus juga akan diberikan kepada faksi yang memiliki poin lebih tinggi. Level kontribusi. Selama event berlangsung, Anda dapat memperoleh magic scroll dari login atau menyelesaikan quest. Level kontribusi Anda terdapat faksi Anda akan meningkat setiap kali Anda memperoleh magic scroll dalam jumlah tertentu. Anda dapat memperoleh hadiah naik level setiap kali level kontribusi Anda meningkat. Anda dapat mengklaim hadiah level kontribusi setiap kali level kontribusi Anda memenuhi persyaratan tertentu. Hadiah kontribusi baru akan dapat diklaim setiap kali chapter baru terbuka. Magic reinforcement, ini yang nomor 3. Selama event berlangsung, quiz magic reinforcement akan hadir di 3 hari terakhir dari setiap chapter. Menyelesaikan quest magic reinforcement memberikan magic scroll tambahan serta hadiah menarik lainnya. Login mingguan nomor 4 nih ya. Anda dapat mengklaim magic scroll dalam jumlah banyak hanya dengan login ke dalam game selama event berlangsung. Ini menarik ini. Maksudnya nggak tahu kan, mau bakal dapat hadiah apa gitu, kita nggak tahu. Soalnya masih ini ya, magic scroll ini nambahin ini gitu. Nah, kita dapat magic dust dan kita masih menang nih yang di sini ya. Nah, faksi lawan itu maksudnya faksinya Guinevere dengan poin berapa itu nggak tahu, pokoknya 7 jutaan ya. Dan kita faksinya Guinevere, faksinya kita, faksi Valir itu udah sampai 90 jutaan ya kalau aku nggak salah. Ini kok masih ini ya, masih ada bintangnya ini. Oh, ini teriakan slogan ini udah kita klaim loh.
dapat 20 magic scroll. Nah, ini dan kita juga meningkat ya di sini ya. Nah, nih. Oh, ternyata ini prize pool-nya. Sorry. Cara memperoleh magic scroll, selesaikan quest di magic battle, perolehan klaim hadiah sign in. Nah, ini levelnya. Oh, kita bisa dapetin jigsaw piece ya di sini ya. Ring-ring ini jadi mesti tambahan gitu ya. Oh, hadiahnya sih nggak terlalu ini, tapi nanti kita bisa dapetin skinnya yang ada di apa? Skin yang ada di mana ya? Nah, yang di draw skinnya 515 ini, yang katanya bakalan jadi eventnya Transformer ini ya. Nanti kita apa? Nanti bisa nambahin ini gitu. Bisa nambahin di jigsaw piece-nya untuk bisa nuker ke mana aja gitu kan ya. Oke. Seru nih. Jadi intinya sih mempercepat kita untuk mendapatkan skinnya. Kalau di sini sih Chao, Selena, Lama, Brody, tapi nanti bakalan jadi Optimus, terus Bumblebee sama Decepticon ya. Oke, sip. Worth it. Terus juga bisa dapat emoticon juga kok. Jadi worth it banget lah. Oke. Mungkin segitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share ya. See you next time.